What's up itoys, kembali di channel kita. Sekarang gue akan membahas Bullseye. Ini dia ini lawanin Daredevil. Nah, ini dari bikinan Sideshow Collectibles Bullseye Comic Con Exclusive Edition. Nah, Sideshow tuh daripada mengecewakan ya, detailnya emang keren banget sih. Emang bener-bener sebagus itu, sekeren itu, dan sedetail itu. Lo akan lihat terus detailnya sekeren apa. Dan yang lo harus tahu, gue akan ngebahas sedikit tentang dia. Dia adalah namanya Lester Jenkins, so nama aslinya dia. Dia punya bapak yang abusive. Bapak itu alkoholik, ya emang kenapa ya, semua penjahat-penjahat ya yang ujungnya jadi jahat, tapi kebagi dua sih ya, yang ujungnya jadi jahat dan ujungnya jadi baik. Tapi mostly yang jadi jahat banget itu karena punya abusive parents. Kalau dia digebukin, ada juga yang verbal mungkin, tapi kalau dia digebukin abis lah sama bapaknya. Nah, dengan cara dia kabur dari bapaknya, dia ngebakar rumahnya. Bapaknya dibakar hidup-hidup, ditinggalin di situ. Tapi sebelum dibakar hidup, pas bapaknya pass out mabok, dia ngebikin gambar Bullseye. Bullseye tau lo? Gambar Bullseye dijilat bapaknya terus ditembak. Dia itu dulu sebelumnya dia punya passion di baseball. Dia really really good pitcher tuh yang lempar. Tapi gila ini, dia kok gak suka baseball, dia suka nyakitinnya. Jadi sih selalu ngelempar ke orangnya. Sampai kira terakhir kali dia main, dia ngelempar kenceng banget ya. Dan kenceng banget dan akurasinya dia tuh bagus banget loh. Itu kena kepala orangnya langsung mati. Dan itu dia masih kayak little league mungkin ya, little league itu mungkin dia masih SMP kali. Nah, trademarknya dia tuh ini nih, pisau-pisaunya dia nih ya, pisau-pisau kecilnya, sama dia bisa pakai apa aja yang dia pegang sebagai akurasi untuk lempar, dan selalu kena, bisa mantul kanan kiri semuanya, emang dia gifted lah dari sananya. Nah, dia tuh kenapa benci banget sama Daredevil, itu petty banget alasannya. Karena di saat dia pas lagi di hire untuk membunuh lawyer Matt Murdock itu adalah identity-nya si Daredevil, dia gak berhasil, karena disambutnya sama Daredevil. Dan tiba-tiba semua orang tahu kalau bosnya kalah sama Daredevil, dan dia ngerasa reputasi ini tuh rusak. Di situ dia mulai benci banget sama Daredevil, disitu makanya dia mulai mau membunuh terus. Kalau yang nonton film Daredevil, Bullseye itu ada di season terakhirnya. Itu jadi salah satu penjahatnya. Dia emang kayak apa spec ops di situ, akurasinya pun juga bagus banget. Dia bisa lempar pakai apapun dan bakal kena, mantul kemana pun bakal kena. Tapi nggak sampai akhirat, karena emang jujur ini kartun banget sih. Kalau misalnya dimasukin ke film kan, dan gue juga nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi ya semua di komik pun Bullseye itu kayak gini. Dan keren sih, gue sih nggak masalah sih kayak gini. Bullseye juga tetap keren, tapi mungkin untuk viewers yang nggak tahu, mungkin ngeliatnya kayak bercandaan kali ya. Dan kerennya itu, ini kayak ada apa sih, kayak ornamennya gitu di sini. Gue kira debu. Tapi ini gue nggak tahu sih bentukan apa, mungkin chase-nya apa. Tapi ini keren banget. Nah, ini dibeli tahun 2011 ya, dolar itu harga Rp9.000, dan ini dibeli dengan harga $277.31. Kalau dirupiahin nih harga Rp2.469.000. Nah, dengan jangka waktu 9 tahun, harganya jadi Rp15.140.000. Kalau didolarin ya, ini gimana bacanya coba? $1.000, 9.33 sen. Oke, detailnya. Nih, kartunya bisa dicabut. Ini kartunya bisa dicabut nih. Ace of Spade, ya kan? Spade kan paling tinggi kan di kartu urutan kartu. Ini as, kartu tertinggi ya. Ini pegangannya dia nih, Ace of Spade. Detail banget sih kartunya. Tapi ini sekecil ini ya, kayak lo beli SIM card atau masih sebelum dipatahin. Segini, tapi gue ngapain mau atau sih gimana. Nah, ada kenapa si Daredevil benci banget sama Bullseye? Karena pasti itu si Bullseye di hire untuk membunuh Kingpin. Tapi Kingpin memberikan penawaran lebih bagus. Di situ dia jadi assassin-nya juga. Tapi karena dia masuk penjara nih gara-gara Daredevil, dan pas dia balik-balik dia ngeliat ternyata si Elektra itu menggantikan perannya dia sebagai assassin-nya Kingpin, dia marah banget. Habis itu dia ngebunuh Elektra dengan nusuk pakai sainya sendiri. Sain itu senjatanya, Elektra itu yang dipakai. Di situ Daredevil ngamuk dan benci banget, dia berantem di atas apa New York Building yang tinggi banget lah, gue nggak tahu, dia berantem di atas itu, berantem, dan biasanya kan itu Daredevil juga nggak ngebunuh kan. Terus akhirnya pas si Bullseye jatuh nggak ditolong, dia cuma ngeliatin doang. Pas jatuh terus si Bullseye-nya punggungnya patah, ternyata dia hidup nggak mati, cuma punggungnya patah doang. Thank you.
Oke, sudah saya penjelasan gue. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Ini jempol kata jika kalian suka. Jangan lupa bawah lu ditusuk nih. Ini akurasinya 100% loh, dia ngasih 99,9%. Dan dia sakit jiwa di hati lo kalau misalnya lo gak dislike. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Bullseye atau suka Daredevil. Bisa lihat nih di video kita berikan media yang gampang buat kalian tonton. Dan juga jangan lupa follow social media kita nih. Ini semua ada nih di bawah sini, kalian bisa follow. Dan jangan lupa beli di bawah nih. Ini di bawah ada yang berhubungan dengan video kita, ada yang berhubungan dengan Daredevil dan lain-lainnya. Kalian bisa beli di situ. Oke? Okay? Dan yang terakhir, you toys, you too.